Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau ke lokasi Tabligh Akbar dan bedah buku Ustadz Abdul Somad yang akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di Masjid Jami At-Taqwa di Rorotan ya, Jalan Rorotan 2. Nah, kali ini kita mau kasih tahu ya rutenya atau jalannya. Kita mulai dari Ion Mall JGC, Jakarta Garden City, Jakarta Timur. Tuh, bisa kita lihat di sana Ion Mall ya. Nah, itu Ion Mall. Dan kita mulai dari ini Bundaran Ion ya, Bundaran Ion. Bagaimana keseruannya guys? Ayo kita saksikan, let's go. Nah guys, kali ini kita mulai dari depan Ion Mall dan IKEA yang berada di JGC Jakarta Garden City. Oke, mari kita mulai guys, let's go. Nah, di sini saya tidak lengkapin ya, melainkan saya percepat nih videonya supaya ntar nggak kebingungan jalannya guys. Nah, di depan sini kan ada bundaran guys. Nah, setelah sampai bundaran ini kita ambil ke kiri ya. Nah, ini dia bundaran Ion ya guys, bundaran Ion. Ada di sana Ionnya, bisa kita lihat ya, itu Ion. Nah, dan ini bundarannya. Nah, untuk ke Rorotan itu ke sana guys jalannya. Jalan Rorotan 2 itu ke sana. Masjid Jami At-Taqwa-nya ke sana ya. Itu ada Lotte, tandain aja ada Lotte, ntar kita ke kiri terus ke sana ya. Nah, ingat ya guys, setelah sampai bundaran Ion, kita ambil ke kiri ya. Kita ambil ke kiri, ada gedung Lotte. Nah, kita menjumpai simpang pertama ya, itu adalah perumahan Asia. Nah, ini simpang pertama dan kita lurus saja guys, kita lurus terus ke depan ya. Oke, nah kita ketemu persimpangan lagi guys, nih persimpangan lagi ya, dan kita tetap lurus ke depan ya. Oke, nah di sini kita menemukan seperti lapangan guys, bukan lapangan sepak bola ya, tapi lapangan dia tanah kuning ya. Nah, di sebelah kiri itu lapangan tanah kuning dan di sebelah kanan itu ada danau guys. Nah, ketika kita mendapatkan lapangan dan danau, kiri kanan itu kita ambil ke kiri ya, kita ambil ke kiri. Nah, itu bisa kita lihat, itu di sana itu ada danau dan di depan ini ada jalan. Nah, seperti ini kita ambil ke kiri aja ya, kita ambil ke kiri terus lurus. Di depan ini ada simpang 4 dan ada pos security-nya guys. Nah, kalau kita udah ketemu simpang 4 ada pos security-nya, kita langsung ambil ke kiri ya. Nih, ini ambil ke kiri agak menurun sedikit ya guys ya. Nah, jalannya itu lumayan kecil guys, nggak terlalu lebar, dan di sebelah kiri ada tembok, sebelah kanan ada aliran air guys, aliran selokan ya. Nah,
Nah, di sini nanti kita akan menemukan Sekolah Menengah Atas ya, MAN 21 Jakarta dan MTs Negeri 38 Jakarta, guys. Ini MTs Negeri 38 Jakarta ya, bisa kita lihat ya, jangan sampai lupa. Nah, kalau udah ketemu MAN 21 dan MTs N 38 Jakarta, kita lurus aja ya. Nah, di sini kita menemukan pertigaan, guys. Nah, kalau kita ketemu pertigaan ini, kita ambilnya lurus saja ya, jangan ke kanan. Kita ambil lurus saja. Ini lurus saja ya. Nah, di situ saya sudah tunjukkan ya penanda-penandanya, ada Alfamidi, ada klinik dia. Jadi kalian tinggal ingat aja jalannya, guys. Nah, di sini kita menemukan simpang 4, guys. Nanti kita langsung belok ke kiri ya, kita belok ke kiri. Untuk yang dari depan itu adalah jalan Rorotan Bebek TNI. Dari situ juga bisa, guys. Dari situ juga bisa. Nanti ketemu bangunan lantai 3 ini. Ini adalah pos kesehatan Pondok Pesantren Al-Watoniyah. Kita ambil ke kanan. Kita ambil ke kanan kalau dari jalan Rorotan Bebek TNI ya, guys. Pastikan kita ketemu bangunan 3 lantai ini ya. Nah, ini sekarang kita sudah memasukin jalan Rorotan 2, guys, yang mana lokasi tersebut berada di jalan Rorotan 2. Nah, jadi kita tinggal ikutin aja jalannya, guys, jangan lagi belok kiri kanan, ikutin aja. Maksudnya jangan belok simpang-simpang lagi ya, ini ikutin aja jalan besar ini. Nanti kita langsung ketemunya, lokasinya berada di sebelah kanan, guys, ikutin aja ya. Nah, selesai tikungan ini maka kita telah sampai di lokasinya, guys. Nah, ini kita sudah sampai di lokasinya ya. Itu tadi kita berjalan dari Ayonnya, guys. Nah, kali ini kita jalan dari sebaliknya, yaitu dari Jalan Raya Kayu Tinggi. Simpang Jalan Raya Kayu Tinggi ini bertepatan dengan Jalan Raya Bekasi, guys. Nah, di sini bisa kita lihat ada Masjid Jami Al-Barakah. Nah, ketika kita temu Masjid Jami Al-Barakah, kita ambil ke kiri, guys. Nah, kiri ini adalah Jalan Raya Kayu Tinggi, guys. Kita ambil lurus saja ya. Nah, di depan sini kita ketemu perempatan, guys. Kita ambil dulu ke kanan, kalau lurus itu ke ujung Menteng ya, lalu kita ambil ke kiri, guys. Nah, ini adalah Jalan Raya Kayu Tinggi. Nah, terus saja kita ikutin jalan ini, guys, jangan lagi belok kiri atau kanan ya, kita ikutin aja jalan besar ini ya, Jalan Raya Kayu Tinggi ini. Ini saya ambil nggak dipotong-potong atau nggak dilangkapin ya, supaya jangan bingung nanti. Ini cuman saya cepatin doang.
biar jangan kebingungan ya. Yang di sebelah kanan ini guys, lapangan sepak bola Cakung. Ingat ya, lapangan sepak bola Cakung. Nah, ketemu Alfamart yang menyediakan ATM BNI, BRI dan Mandiri, BCA juga ya, ingat ya. Ketemu Alfamidi juga ya, Alfamidi. Dan sebelah kiri Indomaret berseberangan dengan masjid. Dan kita lurus terus ya guys, lurus terus. Nah, dan pastikan kita melewatin dua flyover ya guys. Itu yang di atas itu flyover ke Ion Mall dari Cakung ya. Kita pastikan kita melewatin itu ya. Lanjut lurus terus guys. Dan pastikan guys, kita melewatin Masjid Jami Al-Mukhlisin. Nah, yang sebelah kiri ini Masjid Jami Al-Mukhlisin. Pastikan ya guys, kita melewatin masjid itu dan kita lurus ke depan terus guys.
di depan kita menemukan Vertashop guys. Ini yang sebelah kanan nih Vertashop, dan lokasinya berada di sebelah kiri guys, dan kita sampai di lokasi guys. Itu tadi akses dari Jalan Raya Kayu Tinggi ya. Nah itulah tadi guys dua akses yang menuju ke lokasinya ya, yang satu tadi dari Ion Mall dan yang satu lagi dari Jalan Raya Kayu Tinggi. Dan kita coba masuk dulu ke dalam ya. Nah inilah guys Masjid Jami At-Taqwa, Jalan Rorotan 2, Kampung Kandang Sapi, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, yang mana nanti masjid ini akan berlangsungnya Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 guys. Nah ini bisa kita lihat guys spanduknya Tabligh Akbar dan bedah buku Ustadz Abdul Somad yang akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Oke guys, semoga kalian suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.